Kami cukupkan kemuliaan dunia dia. Dia dah dapat dah. Tapi kan di akhirat besok, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah, mereka ini di akhirat besok tak dapat apa-apa kecuali masuk neraka. Habis. Jadi sebab ini tuan-tuan, kita sama-samalah ya, kita mengingatkan diri kita masing-masing tuan-tuan. Ya, sebab tu dalam bab pertama kitab Tabligh Rafili ni dia cerita tentang bab ikhlas supaya kita ni tuan-tuan bawa hati kita jaga hati kita ni biar betul-betul beramal tu memang jitu. Satu padu hati kita tu memang kita nak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kita buat kerana Allah, kita buat kerana nak cari kerana Allah, kerana akhirat, insya-Allah dunia kan ikut. Tapi kalau kita cari dunia, kita kejar dunia, akhirat akan lari. Ya? Ha, jadi tuan-tuan kita sama-sama muhasabah diri kita, mohon maaf tuan-tuan atas kata-kata saya, minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Aku qauli hadza aqfallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan. Tanya sikit Ustaz. Dia kadang manusia ni pada awalnya dia tidak berniat yang sebenar untuk kelebihan dunia ini. Memang ikhlas ni lah taklah. Tapi puji punya pasal kadang dia mulut tersengih. Puji ni yang ibarat kata orang bijak pandai sembelih tanpa pisau. Ya. Jadi kadang dia suka puji dia lambat-lambat lama-lama mempengaruhi. Betul. Jadi dia tak ada niat yang sebenar nak lain. Cumanya kadang sebagai manusia biasa dia mula senyum, dia mula tewa awang-awang. Okey. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian. Ya? Jadi soalannya tadi ialah, kita asal memang ikhlas. Ya? Tiba-tiba orang tahu perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita. Orang pun puji. Orang puji kita, eh bagus Haji. Oh Haji memang biasa ya, semayang duha gini. Orang dapat tahu amalan kita. Ya? Jadi bila orang dapat tahu kita rasa sudah tentulah kita rasa seronok. Ya, sudah tentulah kita rasa seronok. Jadi tuan-tuan, selagi mana keseronokan itu tidak mengubah niat kita, tidak mengubah keikhlas kita, tak ada masalah. Ya, sudah tentulah orang bila kita menerima pujian, kita akan rasa seronok. Ya? Dan pula bila kita seronok tuan-tuan, tidaklah menyebabkan kita tadi nak lepas ni nak buat amalan ni biar puji lagi, nak banyak lagi. Sebab salah satu daripada tanda orang yang sifat riak ni, salah satu tanda dia apa? Apabila kata senaan ni, apabila dia beri puji, bertambah banyak lagi, rajin dia lagi, makin rajin dia. Tapi bila kena kutuk, lah tu tak boleh lagi. Jadi tuan-tuan, kita kena puji, kalau kena kutuk, kau tetap kita buat. Jadi itu tuan-tuan, ikhlas lah tu. Ikhlas sebab kita buat tadi bukan nak dipuji. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi SAW sebut man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik, kita tak tunjuk pun tetapi kita buat perbuatan baik sehingga menyebabkan orang tengok perbuatan kita tadi dia ikut, jadi kita dapat pahala sembunyi, dapat pahala orang ikut perbuatan kita pun dapat. Jadi bila orang puji itu tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting kita mesti lagi ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu dia. Baik, wallahu alam. Kada ni tuan-tuan. Ya. Mana tak dapat benda mati kematian dia. Baik. Sebab tu dalam hadis yang kita baca tadi ni tuan-tuan, Allah sebut dah. Makna kamu nak pergi perang fisabilillah tadi semata-mata ikhlas kerana Allah. Jadi bila dia pergi perang tadi, niat dia pergi perang tadi untuk apa? Untuk dapat kehabuan, untuk orang iktiraf dia sebagai pahlawan, sebagai orang yang hebat berjuang. Jadi dia dapat pengiktirafan manusia.
tetapi dia tak akan dapat pengarafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah niat dah. Ikhlas. Ha. Jadi macam mana besar apa amalan kita, kita nak takkan mati syahid pun tak dapat masuk syurga. Kan? Tapi penilaian Allah, dia tengok kamu pergi ikhlas ke tak ikhlas. Ha, ikhlas ke tak? Tak ikhlas. Jadi bila dia pergi tadi, tidak ikhlas kerana Allah, kerana nak supaya dia tadi dipuji manusia, dia dapat gelaran pahlawan. Ha, itu yang dia dapat, maka dia akan dapat tu saja. Ya. Ha? Ha, kes sebab berlaku zaman Nabi dah, yang Nabi cerita kat Abu Hurairah ni. Ha? Ha, sebab tu dia cerita ada orang-orang yang pergi perang tadi tidak ikhlas. Sebagai contoh tuan-tuan, kita ambil dalam peperangan Uhud. Ha? Dalam peperangan Uhud, tentera Islam ada 1,000 orang nak pergi ke medan Uhud. Ha? Ada 1,000 orang nak pergi ke medan Uhud. Tetapi dalam 1,000 orang itu ada 300 orang dia pergi tidak ikhlas kerana Allah. Akhirnya pertengahan jalan 300 orang ni patah balik. Mereka inilah golonganmu munafik. Kalau dia pergi perang, aku pergi perang bersama dengan orang Islam ni, menang Islam, aku pun dapat nama juga. Ha, tapi akhirnya bila berlaku, bila pertengahan jalan tadi, ha, ya, jadi 300 orang ni patah balik. 300 orang yang pergi ke Uhud. Ha, nak ceritanya ada orang yang tidak ikhlas ketika mana pergi perang. Ha, ketika mana pergi perang, ada yang tak ikhlas. Ha, tu dia, wallahu alam. Baik. Kita tak ketemu nanti setakat ini dulu insyaAllah. Mohon maaf dengan kata-kata saya, minta maaf kalau terkasar bahasa. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana فقهنا فقه أهلنا قربات لنا في ديننا ما ألا الأنثر أنثى ذكر ربنا فقههم لما ترتضي خلفاء الكرامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله منكم.